Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakan pihaknya kiwari ker memujianan eleman rancang mendekin ibu kota Jawa Barat ke tilu tempat nyeta Tegaluar walini atau warbana. Eta rancang tengges asup karena perda RT jeng RW Jawa Barat anu gesisakan tepi ke tahun 2028. Nalika diwawancara di Gedung Sate Kota Bandung poe Kemis isuk-isuk, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nembraken pihakna kiwari keur memejehna neuleuman rarancang mindahkeun ibu kota Jawa Barat ka tilu lalawak nyaeta Tegaluar, Walini jeung Rebana. Eta kajian teh dilakonan salila 6 bulan. Gubernur ngeceskeun eta rarancang mindahkeun ibu kota teh dipadungdeungkeun lantaran secara fisik Kota Bandung geus henteu merenah di tempatan minangka puseur pangladen pamarentahan. Gubernur Jawa Barat nyembuhan, pilihan pikeun ibu kota anyar masih dibuka di saluaran eta lelewak anu tilu anu disebutkeun. Secara fisik, Kota Bandung sudah sama seperti Jakarta, sudah tidak cocok lagi untuk melayani pusat pemerintahan karena contohnya kantor-kantor pemerintahan kan cek-cek di mana-mana dan tidak kajian akan dilaksanakan mungkin 6 bulan ke depan. Kasapukan rarancang mindahkeun ibu kota asup karena perda RT RW anu disahkeun tepi ka tahun 2028. Sejeroning kitu patali jeung pindahna ibu kota nagara, gubernur ngeceskeun Jawa Barat teu ieu kapangaruhan ukur aya parobahan mobilitas koordinasi kitu deui widang ekonomi moal kapangaruhan nanaon. Sebenarnya nggak terlalu pengaruh ya, hanya masalah mobilitas koordinasi aja. Biasanya kan kalau ke Jakarta mah tinggal naik kereta, jalan mobil, kalau ke Kalimantan koordinasi naik pesawat, sebenarnya itu aja. Budi Hartati, Bandung TV.